kudu sengit. Moko sing ngomong do mung lodo, maksude ben moko iki do sengit karo. Tapi nek fungsi pakaian iki lagi namung nggih tutup aurat iki. Nggih. Sarana potongan luhu ya masih. Jadi sarung di tengah keluar tengah terus disikat dan kapot doa ya Allah. Gila kapot doa berdiri doa di tepung-tepungnya dan di sarung gini. Padahal kita tetap peke itu betul konten ya kan dikatakan hal kapot haromun betul betul. Nah ini strategi siasat yang kan dikutama akan beliau-beliau ini sangat luar biasa. Begitu mudah dipahami dan gampang dilakoni. Dan tentang masalah dunia, kita beragam, kandungan ikut jauh, kalian. Bapak Allah, menjauh, nami pun Dul Hamid. Bawa jauh dul, jatuh lakoni tanuh. Ini disipat itu dunia. Rumah 1, 2, 3, 4, 5. Rumah terakhir itu rumahnya tukang sepatu. Rumah pertama sampai rumah keempat itu rumahnya tiang Islam, pilih lagi loji, rodo, dun, validasi. Dibundangmu nanti rumahnya wong sing paling dunia. Udah semua itu Bapak Tuhan jawab itu ini kok masih di loji, dong. Udah dijawab, kamu patut nantang. Wis, dulu neng. Akhirnya pun bagi sholat Jum'at, dinten Jum'at, Bapak Kula mau bilang, saat ini weh gak usah Jum'atan weh. Dulu neng nih kok. Rina sih pun bisa sabun dibuat, dulu Jum'at, dibuat kamu ketemu dul. Gitu, jawab itu tadi. Mbah-mbah dawuh dul kae senajan wong sugih kudu Jumat isih kober lunga jamaah salat Jumat dan seterusnya. Nah, ini luwih cilaka temen kae sing tukang sepatu wis kudu Jumat wis salat Jumat nanti mudun Jumat isih sibuk nutupi. Nah itu kok sing dunia wis ora duwe dunia ning kumantir kandil karo dumugi menika hubul wato minal iman rumiyin lagu menika ketika Bapak Kula sampun dinyanyikan oleh santri-santri tambak beras maupun tebir menjelang jamaah sholat zuhur baik itu di bawah terik matahari maupun jujuran di jamaah ini betul sementen tangan ini enggak tangan ini kuyok bapak jam enggak lalu ini kok akhirnya pun dawuh kalian para santri maknanya kebuatan minal iman itu mendidik diri sendiri untuk tidak berpikir apa untuk saya tapi apa manfaat saya bagi agama nusa dan sangat luar biasa. Hanya dimotivasi oleh kebuatan minal iman, kemudian semangat umat Islam bangkit maka terbantar. Terus kemudian pada 1926 dideklarasikanlah Nahdlatul Ulama. Konon ini hanya untuk tempo 26 tahun. Terus Nahdlatul Ulama itu didirikan untuk tempo 26 tahun. Menawi dipunruntut 26 dari 29 tahun. Hanya untuk 29 tahun. Kalau dipunruntut 26 berdiri NU,
ditambah 29 ketemu 55 engkau dari organisasi nomor masyarakat status partai politik. G, tumpet pemilu 1955. Nah, nalikaliku ternyata kemerdekaan Indonesia menggunakan jalan-jalan ini hadiah saya yang cepat menggunakan jalan-jalan niki karena biayi-biayi karena adanya resolusi jihad karena adanya perang serangan umum 10 kali di Surabaya karena adanya letupan-letupan kecil di mana-mana termasuk di Magelang itu ada peristiwa rancah yang dipimpin langsung oleh Basiran, Badalhan, Bahmandur dan sebagainya untuk menghadap pasukan Gurgal yang masuk ke Magelang itu ukurannya hampir sama dengan serangan umum sebelum November. Serangan umum sebelum November itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada resolusi jihad. Liane Bukono dayo-dayo hanya-hanya tekol ini dia dari begini Bu nanti jangan semua pikiran ngomong kehilangan bujur, kehilangan anak, kehilangan bapak udah mati di pateni londo cah itu nanti saya ini ketukar-ketukur menanti dan KRI sudah zaman itu diganti mukanya. Piye? Padahal untuk kita NKRI ada. Wes kurang usah ngendel wis kok ora NKRI. Nah, maka ini kita butuh kenapa NKRI ada? Oh, ini yang menurut saya begini. NU didirikan untuk tempo 29 tahun kata ulama non saya urus mungkin tiang-tiang ulama 29 apa itu ulama bisa berbeda bisa macam menguasai setiap hal menurut tafsir hadis tapi berbeda saat itu berbeda ternyata betul dan kata ulama di dalam konteks bernegara adalah para profesionalis orang-orang yang tahu orang-orang yang ahli dari bupati, ya udah berarti caranya dari bupati dari presiden, berarti caranya dari presiden tahu kata-kata negara, pemerintahan, ilmu hubungan internasional dan seterusnya dan seterusnya bahwa artinya Nahdlatul Ulama adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader orang-orang yang ahli nanti ketika negeri ini berdiri tidak negara Islam tapi harus kemudian jangan bangsa tak main kok kebiarkan mau tamat tahun 35 gitu gitu mungkin yang lahir harus negara sing selamat terus nyelamat indah kata-kata itu orang muda kok gitu kata gila gila orang yang muda kalau jadi lo berisi kalau ngomong sing aneh-aneh jadi saya tidak sedang memprovokasi Mudoroso karena kalau itu orang muda kalau sing aneh-aneh sudah setelah itu Rikese hanya berbekal Muktamar 35 berbekal Nova Niku bau resolusi jihad niki luar biasa resolusi jihad ini mewajibkan memfarduainkan wong-wong Islam perang karo penjajah
Wonten sedaya cahyos kalika kanggo iman nanging nggih ora dijajal boten nanging nggih ora dosa. Nika penutungane kalih makin ansor selawat. Mbok pilih dasar perkiraan ansor selawat itu karena ada yang dawuh pamakan Allah liyan dibaru wa anza. Rasulullah sekarang sudah tidak berada di antara kita. Satu-satunya upaya adalah membaca selawat dengan harapan Nur Muhammad bisa tahuwi kula dengan sedaya memberikan belayan-belayan rohaninya sehingga kita dijauhkan dari malapetaka. Itu adalah kita bersolawat. Dan ini yang kulono wonten namanipun Pak Haji Soleh. Mbok bilih menawi santri mampu udan pada saat itu tahu siapa Pak Haji Soleh yang pernah mengadvokasi ketika mampu udan tanah itu dipun negaripun merasa saat itu bisa pulang menikah memimpin sepasukan kira langkung sudah iya bersama-sama kalian Pak Sehudin Zuri kira langkung sekapan gosok dia dan terus dua tokoh menikah memimpin sekira langkung 107 tiang Cahyos menikah Allah Nabi saking Busri garwanipun Pak Soleh. Pak Soleh Busri menikah rupanya santri Mangguyudan Ranten Pak Soleh bina jasa di Mangguyudan lajeng santri Mangguyudan dibuat paringaken sebagai tenggawa Pak Soleh. Ini Cahyos ringkesipun Cahyos Ranten Pegal Semonten sepur berkenan sop di Surabaya namun di sakit Surabaya ini nampak kriang nampak sepanjang nampak kocok ketol nampak. Nah ketika mereka beristirahat untuk kemudian bersama-sama menuju ke Surabaya itu wonten piantun ikan nitih kuda putih juga berbaju putih tinggulikung manja lagi sanjang kaya tiang-tiang selalu lalu pun gue derek-derek sedoyo takkan sangin sampai masih ngelaman kali nikah gurga nikah hingga sipur menikah derek wi derek cari sipur Pak Kajinawa wi lo mireng menikah salah satu anak buah pun Pak Sehudin Zuri kali kerisih niki nek wonten peluru niku ajeng mengenai salah satu di antara 100 pasukan iki ditampeni nek keris. Teng. Oh. Sampai dengan tanggal 16 November. Sami dudu. Ngadang syukur piyago menika dugi mari. Mas Jepen yang bernama Allah ditilai dia lah sama yang sih tiba nami Allah dibik rumah Allah jadi lombak nah berkomah menolong kita kemuning lho menikah Cahyos untuk Magelang untuk anu masih terus berkembang terus untuk Magelang untuk Bang Ranten betul namun Pak Soleh dalam Pak Sehudin yang tak besok nanti hampir seluruh pasukan yang 100 orang itu sampai dengan tak sampai pertama beliau berdua kemudian dikantuk penghormatan Pak Soleh dados Gubernur AMN Pak Sehudin dados Sekretaris Gubernur